Kali ini kamu tidak akan kulepaskan Aditya. Mana temanmu Seliwang? Dia pun akan kubunuh. Tunjukkan ilmu sarkayudamu pada kutu-kutu alas itu. Biar tahu mereka siapa kamu. Ayo. Ah, iya. Ya. Ya. Itu kalung. Bokongku, Bi. Pedangnya menusuk punggungku. Tahan, Wira. Kurang ajar. Sakit sekali, Bi. Tahan. Monyet. Gerakannya memang cepat sekali. Dia seorang perempuan. Ilmu pengentengan tubuhnya begitu sempurna. Aku yakin dia itu dari perguruan Kepinis Putih. Guru, apa itu, Guru? Oh. Si Angling Dharma sewaktu dia ke Bojonegara bersama anak dan istrinya. Ah, dia ke Bojonegara untuk apa?
Ayo. Mungkin sekedar melancong membawa anak dan istrinya ketemu mertuanya. Betul. Tapi intinya dia meninggalkan istri dan anaknya sementara di Bojonegara supaya... Supaya apa, Guru? Supaya dia seutuhnya bisa menjaga Malwapati dari serangan orang-orang macam kita ini. Iya, iya. Titik lemahnya pada anaknya, si Ang Lingkusuma. Saya tangkap maksud Guru. Apa? Hah? Kita ke Bojonegara, Guru. Kita culik anaknya. Kalau perlu bersama istrinya. Itu kan maksud Guru. Kutu Saroya. Bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, Gusti. Semua ini diberikan oleh Eyang Prabu. Terima kasih. Silakan. Romo, Biung, Romo datang. Sini Biung. Ya ampun, Dharma palsu. Tangkap, tangkap, tangkap. Ini penculikan. Tangkap. Tolong, cepat-cepat jangan anakku. Ya, Romo. Romo Kusuma, Romo. Tenang. Romo tenang. Kusuma. Ayo, ayo, ayo. Romo. Tampaknya prajurit Bojonegara itu terburu-buru. Mungkin ada kabar penting. Iya. Ayo. Silakan. Hamba diutus mengaturkan surat dari Gusti Putri Dewi Sekarwangi, Gusti Prabu. Baik. Ke Bojonegara dan selidiki apa raja busuk itu sudah sampai di sana, ha? Kalau sudah, nah, kirimi dia surat. Nah, kita tukar nyawanya dengan anaknya ini. Nah, kita lihat apakah raja busuk itu lebih sayang anaknya atau nyawanya. Kalau dia mau, apa semudah itu membunuh Angling Dharma, Guru? Kutu kambing, apa sulitnya? Aku akan mengancam anak ini. Dan kau, Hita, mengikat raja busuk itu pada sebatang pohon. Ngerti? Kalau dia berbuat macam-macam, aku yang akan membunuh dia.